Day. Ya, kali ini gua akan balik lagi. So, welcome back to my channel again. Samuel Si Rombi. Oke. Baik. Gua harus beberapa bulan ini bikin reaksi yang bukan Dimas. Dan jujur, gua kangen banget dengan suara Dimas. Dan kali ini gua akan mencoba bikin reaksinya Dimas Kudebergen, Unforgettable Day dari Miss World 2018. Daripada banyak basa-basi, lanjut aja ya. Enjoy. Our next performer rose to stardom on Chinese television and stunned the entire world. Known for his incredible vocal range, performing an unforgettable day, please welcome Dimash. Style-nya juga ya. Sekali lagi, penontonnya dibikin diam semua. Wow. Oh,
lu yang nyanyi, gue yang ngepan. It's the top 12 after this break. Okay. Sekali lagi, Dimas ini bukan penyanyi sembarangan, maksudnya bukan penyanyi yang lain. Dimas ini unik. Kenapa gue bisa dibilang unik? Karena dia kalau ngambil suara mau rendah atau tinggi, tertinggi, mukanya kalem, santai mukanya. Expressionnya relax. Mukanya ya, wow. Tadi lihat kan, sedang nada tinggi, mukanya santai, tapi uratnya keluar. Itu yang bilang lip sync. Yang bilang dia ngasih itu lip sync itu goblok. Itu gak tahu aturan itu. Asal ngomong dong. Dimas Kudaibergen, Unforgettable Day. Sampai sini aja ya. Gua Samuel Siombing. Thank you.